Oke, siap. Nah, ini pasangan nih, siapa dengan siapa nih? Ini pasangan semifinal kedua sama alhamdulillah dari PTM Kemang, perwakilan PTM Kemang. Nopal dengan Pak Kamno versus Robi. Robi sama Teguh dari Cisauk. Cisauk ya? Ya. PTM Cisauk ya? Ya, PTM Cisauk. Nah, kalau Mas Didi pernah melihat permainan dari PTM Cisauk itu gimana, Mas? Sudah pernah enggak sebelumnya? Untuk saya baru dengar-dengar saja PTM Cisauk. Kalau dilihat pemainnya kebanyakan dari orang Jawa-Jawa Barat, Mas. Oh, Bandung dan sekitarnya ya. Bandung, Tasik, Ciamis. Iya. Dan lumayan pemain aneh. Oh, banyak pemain aneh. Pemain aneh. Terutama Bintik. Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Salah satunya ini perwakilannya. Sepertinya rapat juga ya, Mas ya. Mereka punya ini, punya pertahanannya. Ya. Itu kanan kirinya Bintik semua atau gimana nih? Forehand semua polos. Itu sepertinya Bintik ya? Eh, bukan ya? Polos. Polos juga. Polos. Placing-nya bagus juga ya. Ya. Itu dia, karena kadang-kadang kalau di turnamen apalagi di double, pasangan yang agak trauma dengan Bintik terpengaruh pasti, Mas. Oh iya. Ya. Kalau Nopal mudah-mudahan sehingga bisa. Apa bisa sama Bintik? Ya kan? Oh, iya. Tapi sama ini baru babak. Ini juga pertama. Gendong ya? Gendong. Nopal jatuhnya divisi 5, Pak Kamo divisi 8. Iya. Kalau di sana rata divisi 7-7. Iya. Ini semifinal yang kedua ya, Mas? Semifinal ya? Yang kedua. Gitu, wow. Pak. Saya selalu bilang sama Nopal, begitu Mas Edi. Gimana? Karena dia PTM Kemang, saya bilang double itu permainan sekelas Nopal, harusnya dia langsung ngebunuh. Siapapun lawannya dia harus ngebunuh. Jadi Pak Kamu itu hanya nganter-nganter aja. Gitu. 8-3. Posisinya berapa nih, Mas Edi? 8-3 sekarang. Ketinggalan 5. Leading dari PTM Cisauk ya, Mas? Cisauk ya, betul. Nah, apa saya bilang? Dia nyerangnya kurang masuk. Karena mereka ini lebih banyak ini ya, lebih banyak bertahan ya, bertahan, mereka ya. Betul. Eh, Pak, lihatin, Pak. Ya, backhand spin dari Nopal menambah poin buat PTM Kemang. Cisauk servis. Nah, kan, ya, poin. Kasih koren aja mati. Itu Pak, terus Pak. Lob spin yang sangat bagus dari Nopal ya. Nopal, terus Pak. Yang tidak bisa diblok oleh PTM Cisauk ya. Ya. Itu dia, sayang sekali ya. Tungguin dulu, Pak. Sepertinya ini Mas Didi. Jadi kalah start aja Mas Didi. Betul. Nah, mau nganterin aja sebetulnya. Enak. Ayo Pak Kamno. Masih ada waktu buat ngejar ini. Betul. Siapa? Belum masuk sikat, Pak. Lagi 10-9 itu sangat ketat sekali nih, bisa nggak kira-kira Mas Didi? Saya feeling saya menang ini, Mas. Nah, saya feeling tetap menang ini, Mas. Yeah. Karena ada ngebunuhnya nih Nopal. Ya, yeah, ada satunya, ada bombernya ya. Nah, betul. Aduh, sayang sekali. Sebetulnya udah betul ya. Betul. Harusnya udah bisa. Eh, Pak.
Ini tinggal faktor mental ini. Ayo, sekali. Matinya begitu, Mak Teguh. Sangat disayangkan matinya. Kira-kira tapi, kenapa nih, Pak Didi? Kenapa nih? Ya, masih faktor kaget saja. Pak Kamno masih kaget dengan lawannya karena dia baru ketemu sekali. Baru ketemu sekali, ya. Jadi ini mungkin masih faktor grogi, Mas Didi. Ah, bisa. Faktor grogi. Nah, pasangan mereka sebetulnya udah sering atau gimana, Mas? Sudah sering berlatih bareng-bareng atau gimana? Oh, sering banget. Mereka karena, berdua gitu? Betul, karena Pak Kamno latihan bola banyaknya sama Boni dan Noval. Oh, gitu. Dan belum lama dia juara juga, Pak Kamno sama Noval. Tapi tour mini. Double juga? Double. Di sini? Bukan, di Lang, PTM Lang. PTM Lang. Tapi hanya skupnya tour mini aja. Oke. Okay. Kalau ini kan event benar, pertama. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk mereview lagi pertandingan ini. Untuk set 2 ya. Ya. Set pertama dimenangkan oleh Robi dan Teguh dari PTM Cisauk. PTM Cisauk. Indah bola 0-2. Oke. Luar biasa. Baru kali ini Pak Kamno bola bintik di spin sama dia. Feeling saya dia juara satu. Teguh Dede. Coba Arman Dede. Karena dia bisa bintik. Dia itu aja. Dede ngebunuhnya enak. Kita lihat nanti Mas Didi gimana proses pertandingan berjalan ya. Nah, kena sehat ya. Sudah ditungguin ya. Itulah kelebihan kalau divisinya ada beda maksudnya. Iya, pasti begitulah, pasti. Iya, ketahuan. Tapi dia juga emang harus membombardir karena sifatnya kan gendong ya. Iya, gendong. Kalau tidak bisa membunuh ya pasti kalah. Betul. Sementara kalau di sisi PTM Cisauk ini memang seimbang apa namanya rata ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Aduh, sayang sekali bola kesayangan terlalu kenceng ya dorongannya. Terlalu kenceng sodokan Pak Kamno. Awas. Untung out ya. Untung out masuk puyeng loh Pak Kamno. Ini nggak bisa ya? Sudah berdua. Aduh. Jadi udah. Oh iya Pak Arif. Ya boleh. Ya boleh, Pak Arif. Ya udah. Ya udah. Pak Arif, Pak Arif sama Abad ya. Katakannya. Tangan 20. Masuk ya, sepertinya tadi bolanya nggak masuk, tapi ya udah. Masuk ya ternyata. Masuk. Ya, apa saya bilang maksudnya? Gak bisa menyerang dua-duanya. Gagal ya, sering gagal melakukan serangan ya. Ya karena posisinya kayaknya salah tadi. Oh. Nopal sekarang sudah mulai keras bolanya. Bukan keras lagi, memang sangat keras. Betul. Boni sudah kesusul maksudnya sekarang. Iya. Tapi kadang-kadang suka ini dia. Pasti ceroboh ya. Nah, kita kebanyakan action. Harusnya udah masuk di action. Tuh. 8-9. Hati-hati ini. Bahaya.
Ya. Luar binasa. Luar binasa, saudara Nopal, adik Nopal. Aduh, sayang sekali ya. Itu petanda bukan? Belum tentu. Bisa jadi, tapi belum tentu sih maksudnya. Tanda-tandanya bahaya nih. Luar ya, biasa Pak Karno. Pak Karno luar biasa. Placingnya lumayan nekat tapi bagus. Si. Jadi posisi posisi skor satu sama Mas Bu. Gimana prediksi selanjutnya? Masih tetap menjagokan? Saya tetap menjagokan Nopal dan Karno. Karena ya, itu dia. Ada serangannya kemudian, dan Pak Karno bisa diarahin. Bisa kontrol bola ya. Nah, sedangkan lawannya jujur forehand-nya enggak ada dulunya. Mungkin belum maksimal ya. Belum maksimal. Poinnya ya. Betul. Iya. Nah, tapi bitiknya bagus loh, cara mainkannya udah lumayan bagus. Ya. Mas Robinya lumayan bagus mainnya dan Mas Teguh juga lumayan bagus. Iya, hanya kekurangannya apa Mas? Forehand-nya aja Mas, servisnya biasa. Oh. Itu aja kalau saya bilang. Belum ini ya, belum power. Dan cara ngebuang bolanya bintiknya masih monoton kalau saya bilang. Oh iya, oke. Okay. Enggak langsung sudut ke sudut. Ya, kita lanjut aja. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di set ketiga ya. Posisinya sekarang 1-1. Nopal servis. Bagus Pak Karno, kayak gitu Pak Karno. Iya. Ini harusnya Pak Karno blessing aja. Betul. Yang menyelesaikan Nopal. Nopal. Eksekusinya dia. Kalau di sana juga sebetulnya sih tinggal serangannya aja yang belum. Nah iya. Pos. Epal. Pak Karno lebih di close Pak. Nah, itu Pak Amma, di cross Pak Amma. 2-1. Aisa! Aduh. Epal. Sayang sekali, Pak. Sayang sekali ya. Di cross jauh, Pak, siang silang, Pak. Iya mantap sekali. Pak Karno alhamdulillah punya servis bagus. Bagus ya, bisa pendek ya, ya. Pak Karno ya. Oh, pendek panjangnya. Kalau dengan skill kecepatan begitu agak sulit untuk diantisipasi. Betul. Kecuali memang bloknya itu sudah mantap betul ya. Itu Pak, terusin Pak. Jangan berubah Pak mainnya Pak. Pak Karno masuk gitu ya. Bagus Pak. Bagus. Nopal waktu itu sempat ngedrop mata gue. Kenapa? Dalam arti ngedrop, lepas dia sudah nggak dipegang sama Anang di jarang. Yeah. Rutinitas latihannya agak menurun. Oh iya. Yeah. Dibanding teman-teman sekelasnya dia kan John, mungkin kan udah masuk ke PPLP ya, Ragunan. Nah, dia sempat ngedrop, akhirnya dipegang lagi sama Boni, lumayan naik lagi sekarang. Kalau sama Guntur gimana sekarang? Masih kalah ya. Tapi sih nggak jauh kan? Nggak jauh. Waktu itu di Pur 2 rame 3-2. Tapi sekarang sih kayaknya saya masih berani megang dia nih. Tapi Guntur masih menang jam terbang mas. Oh iya. Yeah. Bisa. Spin yang top spin yang luar biasa. Betul. Nopal top spin bagus, servis bagus. Yeah. Makernya juga bagus. Yeah. Itu Pak. Terus Pak Karno terus. 8 Pak. Pindah. Wow.
Terus Pak Kamno, terus. Pak, join Pak, langkahnya Pak. 94. Luar biasa teman semua. Jadi ini adalah salah satu pertandingan antara Bintikers dengan Leciners ya. Kalau Pak Kamal pakai licin, pakai Bintik enggak? Pak Karno ya? Pak Karno. Pak ya. Ini di... luar biasa. Ya, skor saat ini 2-1. Oke, sementara time udah selesai ya? 2-1. 2-1 ya? Iya. Gimana jadi Mas Didi? Sesuai prediksi saya tetap menjagokan Noval Pak Kamu. Walaupun gendongnya agak berat. Tapi alhamdulillah Pak Kamu bisa diarahin. Lolos 1-2, 1-2, Noval eksekusi. Jadi nanti bisa, istilahnya nanti bisa ini dong, kalau dia menang jadi all Kemang final. Luar biasa. Sampaian juga. Iya. Okay. Jadi piala nggak jauh-jauh Mas. Iya. Saya yang bikin padahal. Semangat Mas, semangat. Ayo Mas Teguh, Mas Robi. Ya, set keempat. Ya, game keempat, Noval, terus. Ini adalah set ketiga ya, set empat. Keempat ya. Ini pakai juara 3-4 atau 3 bersama? 3 bersama. 3 bersama ya. Baik. Iya. 2-1. Ini kesalahan cara spinnya ya. Jadi spinnya sepertinya sikunya terlalu diangkat. Waduh. Luar biasa. Itu salah satu andalan Pak Kamu. Itu udah terlatih atau enggak sengaja itu? Sudah terlatih. Sudah terlatih ya. Nah, dia lebih banyak ke polos tadinya. Sama Bintik baru kali ini bisa masuk ya, hebat. Wih. Oh, hebat. Ini juga menurut saya ini layak juga masuk semifinal. Layak semifinal bagus. Luar biasa. Menarik juga ya Mas Didi kalau sering diadain event-event kayak gini. Betul, ya. Paling enggak karena di samping ya ini juga salah satu bentuk hiburan kita ya. Iya, betul. Dan juga silaturahmi tetap berjalin. Betul enggak, Mas Didi? Itu yang utama, Mas. Iya. Wih, itulah Noval, Mas. Iya. Dengan power spin-nya yang luar biasa. Ya. Pak Kamno. Pak. Posisi sekarang berapa? 3-5 ya? 3-5, poin besar 2-1. Net. Jadi ini kalau dilihat Mas Teguh, ya. Boni tidak sia-sia melatih anak buahnya. Masuk semuanya. Pak Abdi dilatih Boni langsung masuk semifinal. Iya. Boni yang melatih Pak Kamno langsung masuk semifinal juga. Boni dilatih sama siapa? Boni saya yang latih tetap. Oh. Dunia persilatan tahu semua masa gue ya kan? Di mana ada Boni pasti ada saya. Boni kualat itu kalau buang sama saya. Tapi salut saya masa gue. Yeah. Sekarang dia mulai eksis lagi. Programnya bagus latihannya. Jangan kendor, ayo. Kok begitu? Mulai, rada-rada. Ayo siap Pak Kamno. Pal, ya Pak. Cari 9 dulu, Pal. Ketinggalan ya, sementara kesusul 1 poin ya. Bondol. Saya sebentar ngikutin dulu. Oke, siap. Ya, mulai ya. Ya.
Ya teman-teman semua, sementara time out dulu ya dari tim Kemang ya, karena sementara ini ketinggalan di 8-6. Ya sebetulnya sih ini pertandingan yang cukup menarik sekali ya, antara PTM Kemang dengan PTM Cisauk ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih bagaimana posisi poinnya, ini sangat ketat ya. Meskipun sementara ini PTM Kemang sudah leading 2-1. Dan PTM Cisauk ini sudah mulai melakukan mengejar ketinggalan ya, dengan posisi sekarang 8-6. Kita akan saksikan lagi teman-teman ya untuk babak berikutnya, untuk pertandingan selanjutnya ya. Ya. Kita lihat setelah time out mulai timbul kembali semangat dari Pak Karno. Nah sekarang posisi adalah 88 ya. Ini dibutuhkan selain teknik, dibutuhkan mental mas. Betul. Alhamdulillah mental yang utama itu mas. Aduh, tayang benar itu bolanya Pak Karno. Ayo Pak Karno, jangan tegang. Kalau dua-dua bisa bahaya ini. Iya. 9-9. Ayo Pak Karno, bola kedua siap. Ayo Pak. Yang harusnya sih tidak dilakukan ya. Harusnya sih bisa masuk bola itu ya. Betul, betul. Kesalahan dibuat sendiri. Iya, akhirnya dimenangkan oleh PTM Cisau, PTM Kemang ya. Masuk final. Oke, jadi terjadi alhamdulillah Mas. All final Kemang. 5 menit lah. Saya kita tunggu sebentar baik pemain atau sebagai perawat sangat luar biasa. Saya sangat gitu mas ini layar karena feeling saya menangkan menang all final Kemang Dede Atman ya sambil menunggu Pak Karno berpakaian ya, ganti pakaian dan ngobrol ganti pakaian gitu saya.